Hello, welcome back with me and Jim, and we are the Earth. Oke, jadi hari ini kita mau bahas challenge lagi. Karena udah ada update lagi, dua-duanya udah fitment, udah camber. Yang ternyata gua lihat camberin gallon itu susah kan? Susah banget. Oke, mantap. Sip. Jadi gimana Dik? Kayaknya si Evan udah mulai kehabisan topik lagi ya. Iya, jadi makanya langsung mau ngerekam mobil-mobil yang kita umpetin kan sebenarnya kan. Gua ngerti itu. Ini malah diumpetin dan kebetulan ownernya buat si hitam ini ada di sini. Kita panggil langsung ya, Om Rudi. Halo. Nah, ini dia yang punya si gallon hitam. Sorry, kita lagi lembur ya, jadi berisik kompresor. Nah, gimana nih Om? Cerita-cerita mobilnya dikit deh, boleh deh. Agak berisik sih ya, nggak apa-apa lah. Jadi mulai dari kaki-kaki dulu ya. Pertama fitting dari velg sama posisi chamber ya. Kita harus pas kan Om ya. Jangan sampai apa gambling, artinya depannya terlalu miring atau belakang yang terlalu miring. Jadi kita pasin semuanya. Kemudian apalagi ya? Sebenarnya kalau Alvin boleh tanya lagi, Om kenapa tertarik sama gallon? Nah, maksud gua begitu. Pertama, paling pertama banget kalau namanya gallon itu dia punya apa ya? Mobile Legend lah. Mobile Legend ya. Berarti ada ciri khas. Ada ciri khas kayak game gitu ya, Mobile Legend ya. Grand Turismo, oh, salah. Di Grand Turismo juga ada. Ada ya, Grand Prix. Ya. Jadi sebenarnya saya sama Om Rudi itu mungkin agak satu visi. Ya. Kita ini senang mobil-mobil legend alias CDM ya Om. Ya, betul. Jadi awalnya kenal main bengkel yang gue sebutin Om Rudi pakai CRV ceper mampus. Tapi, banget, gila. Terus akhirnya nggak berapa lama ngontek gue, terus ambil gallon, akhirnya sharing bareng, ngedesain. Sampai akhirnya kita komit kita kembaran. Kembaran dan ini mobil nggak pernah pulang ya? Ini belum pernah pulang. Baru sekali pulang sekali, sehari itu pun semalam sehari, udah besoknya nggak ada lagi. Iya. Gaspol Om ya. Ini sih mungkin kalau ngeliat dari progres kan bentar lagi Om udah sekitar 80% yeah. Dan ini tinggal masalah pengecetan. Kalau desainnya seperti apa mungkin nggak di vlog ini kita info gitu kan. Tapi masih rahasia ya Om ya. Pokoknya ini kan surprise dari kita-kita buat kalian semua tentunya. Jadi pokoknya ini keliling lah ya, pokoknya Om diganti semua. Terus ini Ersas ya Om ya? Iya. Ersas ya, waktu itu kita ada videonya juga pasang Ersas tuh. Tatot-tatot itulah. Pakai selenoid Ersasnya. Yes, jadi dua titik dia RGN. Dia balonnya sleeve ya, kecil banget dan belakang, ini gue yakin empuk sih di mobil ya. Ini empuk, cuman kalau ngeliat dari belum coba. Nanti kalau udah sebenarnya sih udah bisa nyoba sih ini. Yeah. Tinggal ngatur masalah spuringan doang gitu kan. Spuringan udah beres, ini mobil mau kata gue berani lari kemana aja gitu. Dan tentunya jangan kaget nanti kalau sleeve itu tekanannya bisa 125 ke atas. Karena dia balonnya kecil. Tapi nggak segitu sebenarnya. Nggak segitu, jadi aman-aman aja Om. Jadi sih meterannya aja yang apa nih gitu. Nah ini nih, jadi kalau abis di camber yang perlu di setting nih tow-nya ya Bin, yang suka berubah ya. Kalau ini kan berarti dia tow out ya. Tow out, nanti mau di setting lagi jadi tow-nya bener lagi lurus. Itu bisa di setting semua ya Bin ya? Bisa. Oh, cuman kadang-kadang emang agak sedikit kamuflase sih. Jadi kalau kita ngeliat posisi mobil tuh nggak boleh lempeng banget. Karena sudut mobil itu harus mengkerucut ke depan, dia baru lurus gitu kan. Gitu. Terus ini bumper belakang style kita udah kepasang, boleh sedikit dibocorkan. Cukup. Mantap. Wing yang seperti kita udah info sebelumnya, ini ducktail. Ini bagus. Gua suka banget nih.
Dan ini enteng banget, sumpah nggak bohong, sumpah ini enteng banget. Dan dia kosong ya, nggak ada piu-piu di dalamnya, ya, jadi dia udah kayak cetakan emang pabrikan gitu. Emang kan? Pabrikan sih ya. Iya. Emang kita bisa dibilang sudah pabrik bodikit. Iya. Ya. Tinggal kenal pot aja. Tinggal kenal pot, nanti pot. Mungkin akan di. Nah. Knalpotnya masih malu-malu ini Om. Kayaknya masih malu-malu kucing gitu kan. Kalau istilah kura-kura harus kosong dulu baru dia nongol. Kosong dulu baru nongol. Benar. Ini yang paling sulit sih emang masih menghitung soal chamber dan fitment-nya. Karena nanti ya mudah-mudahan apa ya bisa maksimal banget gitu Om Budi ya. Karena kita memainannya udah apa Fender Tulips kan mainannya. Tulips. Iya. Tapi ya kita coba masih dulu. Masih dikit-dikit lagi ya nih. Yes, ini masih kurang tegak Om. Ini kemarin kita bikin settingan paling aman untuk chamberannya dulu. Jadi bisa semana gitu kan. Udah jadi nantinya kalau mau dilebarin pelek tinggal camber lagi. Ya, gitu kan. That's it. Barangkali mau lebar 12, 13, 14 bisa lah. 12 setengah, ET minus 24. Kalau di galen gua sebenarnya sih kata-kata kembaran itu sama Om Budi sendiri lebih ke arah kita mau coba mainan beget. Beget dengan artian yang satu mungkin lebih kayaknya ke arah agresif kan ya. Karena dia pakai T37 rota ya. Itu kan udah balap banget gitu kan. Rota grid. Nah, tapi kita sama-sama Airsas dan punya gua mau coba mainan aliran stance kayak lu. Ya, jadi gua pakai Work VS KF nih. KF. Legendary Jonis. Mau apa? Pelek tua. Tapi ya mudah-mudahan bisa sangat masuklah ke tema mobil tapi ini. Tapi buat info juga nih, velg tuh kayaknya nggak di semua mobil bagus ya ini. Iya karena kayak harus cocok-cocokan gitu. Gue bingung kalau dibilang ini bintang 5 gitu, tapi palangnya tuh kayak blimbing bener nggak sih? Kayak Watanabe dihilangin palangnya. Jadi makanya kayak harus cocok-cocokan gitu. Misalnya lu bilang KF jelek ya, lu di mana nempelnya? Benar. Ini tahu-tahu di FT bagus kan? Kayak mobilnya harus tajam-tajam gitu kali ya, baru cocok kali ya. Nah itu dia yang kadang-kadang Japanese designer itu complicated sih. Kalau mendesain itu bisa. Sekarangnya kita ngelihatnya aneh nih, tapi nanti kedepannya tuh jadi bagus. Ya. Nah itu ciri khas Jepang banget. Berarti musiman lo kayak gitu. Bisa dibilang musiman atau enggak nantinya dia buat future-nya Om. Oh gitu ya, ya benar. Jadi nanti berkembang lagi ke berkembang kesananya. Kita ngeliat baru, ih iya bagus juga ya gitu kan. Benar. Jadi lebih ke arah situ. Terus ini mobil gua radius ulang sedikit diceperin karena visi misi sama Om Rudi itu nempel. Sedikit nempel semua. Nempel tanah semua. Jadi harus mobilnya itu wah kandas. Wah kandas ya kan. Jadi itu wajib. Bukan karena body kit kita yang terlalu gondrong ya Om ya. Enggak. Kita tetap mau di proporsi sama seperti aslinya gitu. Cuman penambahan aksen dan perubahan bentuk sedikit-sedikit. Tapi emang kita lagi coba gimana caranya nih mobil tuh seceper mungkin kan gitu. Semaksimal kayak kakinya dapat settingannya. Tentunya biar enak dilihat. Gua rubah fender gua 4 sisi radius ulang. Untuk over fender yang mungkin di komentar sebelumnya ngomong, ada yang ngomong kan, bang fendernya nggak rapi gitu. Ya wajar, emang kita nggak belum selesai. Baru digedor-gedor doang. Baru digedor-gedor doang, makanya begitu. Dan sekarang sudah terbentuklah seperti ini. Ya paling nggak banyak, intinya kita cuma ngasih tahu progres gimana mobil sang owner update. Udah kebetulan ada ownernya. Ada ownernya lagi ngapelin kita ya. Ini ownernya. Jadi kepo-kepo Instagram juga @adriansahrudi. Adriansahrudi. Dan satu kalau dari Om Rudi, pokoknya lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Nah, mantap. Itu istrinya jangan itu, nonton ya. Itu PR apa itu nonton ya. Pokoknya ya pokoknya pekerjaan kita selanjutnya ada 4 Instagram, Toto Konsep, Earth Industry, Gears and Store, dan Earth Industry. Semua, Earth Premium. Earth Premium, sorry. Semuanya aktif, Tokopedia, Earth Auto Concept, dan verified semua. Jadi kalian bisa mendapatkan produk-produk dari kita juga melalui situs-situs tersebut. Ya, gitu kan. Aduh, udah nyamuk. Jadi ya mungkin sekian dulu. Thank you Om Rudi udah datang. Thank you Om Rudi sudah datang. Pokoknya next vlognya kita bakal pamerkan ketika mobil sudah jadi. Jadi bentar lagi nih tungguin ya, makanya subscribe biar nggak ketinggalan update nya. Betul, oke. This is our topic. Topic and see you in the next video. Cuman mungkin udah banyak banget yang komen kan, soal kenapa mesin ngebul. Satu, kedua, kenapa blow off tidak nyala, tidak bersuara. Baik lagi, nanti jawabannya semua ada di...